Menteri Kesehatan Republik Indonesia, disaksikan Gubernur Provinsi Papua dan Bapak Direktur Poltekkes. P4B ini ada rencana aksi yang sudah dibuat untuk periode tahun 2012-2014 yang terdiri dari 16 kegiatan. 5 diantaranya terkait dengan penguatan SDM dan peningkatan akses program Jantesmas. Kemudian yang kedua adalah penyediaan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat Papua di kelas 3 rumah sakit dan puskesmas melalui program Jantesmas dan Jantesda. Kemudian yang ketiga, pembukaan program studi kebidanan dan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan bidan dan perawat. Kemudian yang keempat, peningkatan pelayanan medis spesialistis dengan menugaskan residen senior ke beberapa kabupaten kota. Kemudian yang kelima adalah penambahan jumlah dokter gigi bidan PTT seluruh kabupaten kota serta penempatan sanitarian ahli gizi analis kesehatan perawat dan bidan di beberapa kabupaten kota. Hasilnya ada operasi, Bapak? Ya, ya. Satunya operasi. Terus yang mendapat AFP di sini 100, ya, Pak. Thank you.